Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Reason Untuk Proposal. Yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe. Dan kita lanjut ke unboxing tang MacBook Pro. Ya, ini saya dapat harga obral, jadi langsung saya beli. Nah, kita akan coba unboxing, kemudian kita review untuk potong-potong paku ya. Dan mungkin kalau ada jeruji nanti kita akan coba di jeruji motor atau sepeda. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia barangnya, pengiriman dari Bandung ya. Cepet banget, cuma 1 hari nyampe. Udah saya pakai pengiriman secepat yang paling murah sih, kalau saya cepat lah, secepat halu. Nah, ini dia tangnya. Saya dapat harga 135 pas ongkirnya, jadi totalnya 144. Kenapa beli ini ya? Kalau belinya yang pertama karena butuh, saya nggak punya tang sama sekali. Ini dia Work Pro. Ini udah lengkap satu set. Kalau beli satuan jauh lebih mahal ya. Nah, ini 135 plus ongkir, jadi 144, kayak worth it banget. Kalau beli kayak Tekiro yang ukuran 8 inci kan jatuh-jatuhnya 160 belum ongkir, 170 mungkin. Kelihatannya bagus dan kemasannya juga nggak kebuka ya, nggak kayak kemasan toko-toko bangunan yang asal-asalan itu ya, asal-asalan yang lepasan ya. Oke, kita cari gunting buat bukanya. Oke, ini dia guntingnya. Kita buka dari atas atau dari samping. Bagusnya. Packing kayak gitu memang aman, cuma bukanya perlu perjuangan. Keras sekali. Nah, ini dia nih. Tang 8 inci. Masih keras rasanya. Enak di genggaman. Saya dulu pernah punya yang murah kayaknya. Nah, bagusnya di sini ada gripnya ya, buat nyabut paku di sini. Nggak semua tang punya grip di sini. Oke. Ini satu tang kombinasi 8 inci. Nah, sebenarnya saya beli tang ini nyari tang lancip. Tang lancip juga 8 inci dengan moncong yang panjang. Nanti kalau ada jeki lagi ya, beli tang yang lebih kecilan ya, untuk nyabut-nyabut visor biar gampang ngoglek-ngogleknya. Ini maksudnya setnya udah dapet lengkap 3 dan main finishing sih nice. Tadi saya mau beli yang merek Leap Pro, tapi mungkin next time, karena harganya satunya aja 70 sampai 80 ya. Kayak tang bagus-bagus tuh harganya mahal-mahal.
yang asli Jerman kan impor ya, jadi harganya hadis 400-an. Kata ini juga lumayan bagus, cuma dia nggak rapet sini, sini dia nggak rapet nih. Kalau katanya yang rapet tuh Yotang, kan Yotang bagus banget. Main lah ya. Main juga ada merek bagus juga tuh, merek American Tool. Tekiro, Toho, yang Toho mahal banget. Yang American Tool nggak ada grip di sini nih. Yang American Tool juga nggak, Toho dan American Tool nggak ada ya. Yang ada tuh apa ya? Risbo, merek Ace itu mah ada. Cuma itu kalau beli di S-Hardware mau bisa dapat ini 2 set. Cuma enaknya kalau ngeliat barang langsung kan lebih aman. Karena finishing barang-barang kayak gini kadang-kadang ada yang perfect, banyak juga yang nggak perfect. Kalau memang bisa beli langsung di toko materialnya atau di toko hardware-nya lebih bagus. Ini kan ada plastik nih, plastik bungkus juga kita pakai buat gunting ya, gampang. Gampang, kita pakai tenaga. Itu yang ini ya. Coba bebe aja, cuma saya lagi nggak ada paku ataupun besi-besi material kayak gitu karena sudah mau pindahan, barang-barang udah dipindahin, pickupnya aja yang belum disiapin karena kata Pak Ade saya tunggu coronanya musnah dulu, minimal berkurang di akhir Juli ya, nanti kita coba ya material ke sini beli paku 1 biji lah ya untuk tes bisa apa enggak. Wah, ada roti lewat, ada juga roti lewat. Oh, yang saya punya dulu kan karaten tuh ya, ditaruh di mana, penyimpanan hardware. Mungkin harganya murah ya, jadinya nggak awet. Nggak, dan nggak tajam juga buat motor-motor kayak gini nggak bisa, nggak putus, enak banget. Ini cuma ada plastik sih sini. Ya udah, sekian saja saya tutup. Jangan lupa like, subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.